Oke, assalamualaikum. Tuka esok bermoting dengan bu sekali bu. Kepada mana panggil ni? Bu getoh ni ya, kabel ni ya, kabel soba. Sebagai masuk asik nak ada benda ni. Lepas tu saya lagi pula tuek kereta dia nak pakai esok bermoting Alza. Okey, sekarang ni oleh wak asal dia, Maybi, kata Maybi. Wak asal dia. Sekarang ni untuk kereta Alza. Untuk motor kereta Alza. Oh ni nak ambil ni untuk sini. Okey. Lepas tu pula buh ni kena ada. Getah ni kena cabut kalau tiap oise apa dia panggil? Oise getah ni kena buih, kena cabut. Kita pakai hok. Ya bagi sekali tu. Kita beli Alza. Motor Alza. Ya kewis sekali dah ngebus ni oise. Lepas tu ketuk dalam ni sikit. Ketuk bagi masuk rapat. Kalau kita tak cabut benda ni, tak cabut apa dah? Oise plastik ni. Dia akan jadi tinggi lah. Kereta jadi belah depan tu jadi tinggi. Kalau tak cabut benda ni. Lepas tu, orang ni duduk sini. Okey, apa? Dia duduk gini. Orang ni kena ketuk sikit ni. Oisi ni kena ketuk. Lepas tu, orang ni duduk belah atas. Dia duduk gini. Bearing ni. Bearing, dia duduk atas bearing. Oisi dia duduk atas bearing. Dia duduk gini. Buh ni kalau tak ada jenis apa dah, skru jenis ada pakai apa panggil buh ni untuk lapik benda ni tak sih bagi apa dah. Tak sih bagi free banyak dari lubang ni sebab dia luas daripada asal. My V dia speed lah kecil kan. Kalau tak ada skru jenis pakai buh jenis dah ni kena cari oisi lah. Kita pakai oisi kecil. Kena cari bush. Biar dia masuk celah ni. Ikat. Biar lepas dengan skru terik ni. Dia ikat. Biar masuk dalam ni. Haa. Gitu lah. Okey. Sekarang ni dia duduk gitu. Awak ni kena ketuk ni. Kena ketuk. Kena ketuk sikit. Bawa dia masuk rapat. Gone ni oisi plastik ni kena cabut. Kena buih. Betulah. Sebab motor ni kanci boleh masuk, boleh masuk. Myvi boleh masuk. Gapo ge? Sebab motor Alza. Gapo ge? Azia pun boleh juga. Azia. Gitu je lah. Okay.